Para pria ini tertangkap dalam razia busana karena memakai celana pendek sehingga tidak sesuai syariat Islam sesuai perda kanun di Aceh. Semua pria yang terkena razia diberikan surat peringatan dan menandatangani surat perjanjian agar tidak mengulanginya lagi. Surat bersama, SPIDA nomor 002 tahun 2013 tentang larangan duduk ngangkang. Jadi sasaran khusus bagi pelanggar yaitu pakaian ketat, tidak menggunakan jilbab, celana pendek, termasuk juga orang yang tidak mengikuti ketentuan larangan duduk ngangkang. Dalam razia ini, selain menangkap sekitar 30 pria yang tidak berbusana secara islami, petugas juga menangkap sekitar 60 wanita yang tidak berbusana islami. Para wanita umumnya melanggar syariat Islam karena berpakaian ketat, tidak mengenakan jilbab dan memakai celana jeans. Wanita yang terjaring razia juga diberikan jilbab dan kain sarung untuk menutupi aurat mereka. Dari Loks Mawai Aceh, Armia Jamil, MNC Media, melaporkan.